Macam-macam masalah semalam ride pergi Temeloh. Waduh, yang penting bukan kena pukat lah. Semua lancar. Nak tahu masalah apa jadi semalam? Jom kita tengok video ni. Ni seorang ni baru pergi ke tak? Bearing house pocket dah pecah. Tengok mana owner ni. Aduh, tak apa pasal-pasal. Nasib baik kita standby towing pada bengkel. Naik towing jom. Ni seorang lagi. Orang main corner cecah lutut tu, cecah kasut. Tak ada on betul ke kasut ni birai. Ini motor owner ni tak sempat nak dyno, tak menyabar. Motor pamudi terus bawa. RTN lepas tu RTN 7 bawa. Nasib baik dia pakai fitting boss. So kita boleh adjust sikit dekat sini dia punya minyak api, dia adjust sikit kaunter. Saya boleh bawa jauh-jauh. Ni motor orang luar ni. Bateri kong pula. Nasib baik kita bawa ada standby bateri lebih. So bagi je dia lepas tu tukar. Ni motor ni leaking gasket kau isi aku tak pasti, tapi ni aku tak heran sebab dia ni motor pomen, pandailah dia buat kan. Tak ada usaha ni, masalah kecil je. Jom. Jadi teruskan perjalanan. Dia ni seorang aku nak membebel dia ni. Dia ni sebaik staff juga ah. Aku dah ingat kan Petronas bentong isi minyak. Dia isi RM4 je kau tahu. Ending kau tengok perjalanan jauh. Tengok lalah ending minyak habis. Nasib baiklah budak bengkel standby minyak juga. Ni waktu on duit nak baliklah ni. Boleh bantai pula, rantai lompat. Nasib baiklah tangkis tak pecah, tapi kita nasib baik bawa spanner, kita baiki, betulkan balik, kita tekan rantai, settle long salah. Motor ni aku perasan rantai dia teruk gila kedur dia. Ini kalau baru nak gerak ni waktu ni dah tegung kedur je ni kan, lompat rantai tak pasal nak kena towing pula. Sebaik ada spanner, kita ketatkan balik terus settle. Motor ni aku tahu masalah, motor standard ni atas towing ni. Ni owner ni, aduh, motor lain dah modi semua, standard steady pergi balik, motor dia je masalah. Ini paling teruk lah, metam overflow sampai tembak semua minyak hitam ni, habis satu tayar satu badan sekali owner-owner mandi minyak. Nak tak nak motor ni ingatkan boleh lah terbawa lagi kan, ada minyak hitam saki-baki, rupa-rupanya kering habis minyak hitam bila kita check landing. Motor ni naik jelah towing, alalan towing kita standby waktu tu. Tapi yang penting sepanjang perjalanan semua lancar lah, tak banyak masalah. Masalah sikit-sikit tu normal lah, sebab yang banyak join tu semua orang-orang luar. So kalau ada masalah apa semua, kita tak tinggal, kita settlekan kat situ juga yang paling penting. So senang, perjalanan lancar, pergi sama-sama, balik sama-sama, itu yang paling penting. Tengoklah next ride agak-agak kita nak pergi mana. Korang ada idea tak? Cuba komen kat bawah. Next ride kita nak open ride gimana pula, komen sikit. So ingat, tema kata Danai Garage rompit. Tak kosong. Thank you.